Eh berarti kalian kenapa ini kok suka dangdutan gitu kan? Aku suka dangdutan karena apapun kondisi hatinya, apapun suasananya, kalau digoyangin, didangdutin tuh semuanya bahagia. Iya gak sih? Semuanya bahagia. Tapi digoyangin aja gak sih? Oke. Anjay, jadi sekarang aku lagi ada di UGM, mumpung lagi senja, dan aku lagi kepikiran bikin video. Kira-kira anak UGM itu lebih suka dangdut atau lebih suka menjadi anak indie, kopi, dan senja seperti ini? Kira-kira anak UGM suka yang mana ya? Langsung aja kita buktikan lewat video kali ini. Oke, jadi sekarang udah sama teman-teman dari apa nih? Boleh perkenalan dulu nggak nih? Oke, boleh. Aku Fanya dari HI 19. Aku Ajeng dari HI 19. Fanya sama Ajeng dari HI 19 ya? Ini maba berarti, maba. Iya, maba. Oke, jadi sekarang udah sama teman-teman dari fakultas apa? Kalau aku dari Visipol. Visipol. Aku dari FIB. FIB. Kenalan dulu dong, namanya siapa, jurusannya apa? Nama aku Ayu, jurusanku komunikasi angkatan 18. 18? Iya. Oke. Kamu apa? FIB? Iya, FIB. Fakultas Ilmu Budaya. Jurusannya pariwisata angkatan 2017. 2017 pariwisata dan Visipol komunikasi ya? Iya. Oke. Kenalan dulu dong, kita kenalan dulu. Satu-satu. Iya, kering banget anjir. Belum pernah gitu. Namanya siapa nih? Namanya? Tiren Mas dari Visi. Tiren? Iya. Sorry. Emang namanya Tiren? Nama aslinya Tirani, panggilannya Tiren. Makanya aku agak curiga Tiren. Ayam Tiren tau ya, mati kemarin gitu. Ya, Tiren dari? DPP. DPP angkatan? 17. Oke. Seangkatan ya kita? Iya, seangkatan. Aku Sabri. Sabri? Iya, dari DPP, DPP juga. Oke, DPP 17. Oke, gini nih, aku lagi mau kepoin kalian, boleh nggak? Tentang selera musik kalian sebenarnya gitu kan. Boleh. Selera musik anak UGM ini kan, UGM terkenal dengan kerakyatannya, betul? Betul. Kalau begitu, aku boleh lihat nggak playlist kalian? Spotify. Spotify, boleh. Boleh. Nih, liatin. Coba liatin. Oke, boleh tunjukin? Ya. Udah. Udah mentok. Oke, ya bodo amat. Ya. Intinya itu, kalau boleh disimpulkan, playlistmu kebanyakan apa nih? Tiren. Aku indie senja. Ini biasanya sedikit bertolak belakang dengan cowok-cowok ini. Gimana? Bener nggak kalau kamu ya, anak ambiar? Kalau cowok-cowok sih biasanya ya sobat ambiar gitu, Mas. Sobat ambiar. Oke. Kenapa sih? Ini asal kalian dari mana sih? Aku dari Lampung. Lampung. Kalau aku dari Malang, Mas. Malang? Iya. Yeah. Cangalam? Iya, yeah, Cangalam. Cangalam. Beda ya? Oke. Dari lokasinya aja udah berbeda. Dari asal daerahnya udah berbeda. Jadi, kenapa memilih jadi anak senja? Karena lebih puitis, Mas. Iya? Iya. Gitu? Kleria puitis. Apa? Nadanya tuh enak gitu loh. Bagian teriak-teriak gitu. Lebih enak buat tidur gitu. Berarti anak ambiar nggak puitis apa gimana ini? Gini Mas, itu kan mewakili kami, lirik-liriknya cukup mewakili kami. Gimana tuh? Gimana? Sobat-sobat ambiar ini terwakili dengan lagu-lagunya itu. Oke. Jadi boleh lihat apa lagumu yang paling atas? Apa ya, aku cuman berkisar di dia, Endan Reza, Moka, Banda Neira, gitu-gitu. Indie banget. Senja banget. Banda Neira. Aduh, Amigdala, gitu-gitu deh. Amigdala.
Ngeri ngeri. Playlistmu yang paling atas apa? Ya ini Morfin namanya. Morfin. Oke. Okay. Enggak ini kopi kustik. Enggak. Oke. Okay. Kalau kamu nih playlist Spotify-mu kayak apa tuh? Dia ambiar teman-teman. Dia oh, sorry, channel dawet kayaknya. Kamu asalnya dari mana sih kamu? Aku Jakarta. Jakarta kamu? Aku Magelang. Oke, okay, Magelang aja indie ya berarti. Aduh. Emang soto ya enggak sih? Enggak soto. Soto. Jangan menghina Magelang. Aku juga Magelang itu. Loh. Itu. Oke. Okay. Jakarta sendiri. Gimana? Playlist Spotify-mu. Aku ini indinya indie luar. Indie luar. Sotoy banget kan. Yeah. 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 Kan Jaksel. Oke, okay. Lu Jaksel, men? Jaksel. Oke. Which is literally. Ini nih. Nih. Playlistnya apa nih? Playlistnya. Apa tuh? Namanya playlistnya apa tuh? Ini nama playlistnya We Just Met Yesterday. Waduh. Oh, berat sekali ya. Aku ngomongnya Jadi gini, teman-teman, aku lagi survei nih, ya kan? Gimana sih selera musik anak-anak UGM tuh kayak apa gitu? Nih, aku mau lihat dulu asal kalian dari mana. Aku dulu ya. Iya, aku dulu. Dari Salatiga. Salatiga. Aku dari Purworejo. Oke. Jawa kabeh iso ngomong ya, Jawa iki. Aku Jawa, Mas. Termedok. Ora. Eh, kalau Purworejo ngapa enggak sih? Enggak, pakai ngapa tuh orang-orang gunung ya, tapi kalau aku enggak. Kamu bukan di gunung. Oke. Salatiga enggak ngapak ya? Enggak. Tapi nyebur di rawa pening. Enggak lah. Oke, jadi gini. Oke. Anak UGM itu menurut kalian kan ada dua apa ya? Kalau kita ibaratkan banyak orang-orang di luar itu memandang kalau UGM itu anak-anaknya anak senja, anak kopi gitu kan. Terus ada juga anak yang ambiar, sad boy, sad girl gitu. Kalau kalian lebih ke apa nih? Ayo dulu. Agita dulu aja. Kok gitu? Aku lebih suka dangdut sih, okay. Yang Didi Kempot ya, yang ambiar-ambiaran lah ya. Karena kita berdua sobat ambiar ya. Oke. Jadi kenapa sih kalian kan sebagai orang Indonesia nih, apalagi UGM terkenal dengan kerakyatannya. Apa karena kamu masih maba, belum merasakan kerakyatan di sini atau gimana? Enggak. Aku juga dengerin ini kok kayak lagu-lagu indie Indonesia, cuy. Indonesia. Oke. Okay. Endah Indonesia. Moka. Fis Moka. Oke, aja Sendranti kadang-kadang. Sendranti terus okay. Siapa ya? Itu vokalisnya Fis siapa? India. Oke. Terus kenapa sih kalian ini memutuskan untuk menjadi anak indie? Karena kalau indie kan senja ya. Oke. Okay. Kalau pagi belum bangun, Mas. Gak lucu banget. Ambiar. Sebenarnya bukan anak indie. Sebenarnya bukan anak indie. Oke. Okay. Gimana? Soto ya. Kenapa preferensi musikmu itu lebih keluar gitu? Enggak ke Indo aja. Enggak, kalau aku tuh preferensi musikku, kan aku kan dulunya anak band kan. Jadi kayak emang preferensi musikku tuh kayak gak terlalu yang mainstream, tapi enak aja buat di-jamming-in. Oh, anak nge-jam? Anak jamming banget. Jam. Terus kayak yaudah, akhirnya aku kayak... Kok ketawa? Enggak sih, sebenernya aku suka bukan indie, apa ya namanya, ini musik-musik kafe sih. Iya. Oh, enak buat belajar. Indie bukan genre ya, guys? Pengetahuan baru belajar aja. Oke. Okay. Indie bukan genre, indie itu? Indie itu adalah independen, jadi tuh kayak musik artis-artisnya itu nggak terlibat sama label mana. Oke. Okay. Baik, pintar ya. Ngeri ya, dapat insight nih kita. Ya, yeah. Anak HI UGM memang beda. Tapi pernah nggak sih dari antara kalian itu saling cross kayak dengerin indie gitu, terus dengerin dangdut gitu. Iya pernah lah. Itu pernah. Apalagi kalau acara-acara kampus ya paling enak ya, dangdutan gitu. Iya benar. UGM ini berarti kalau ini pernah ngundang band indie enggak sih? Kayak jarang. Jarang. Iya, jarang. Lebih sering ngundang penyanyi dangdut. Dangdut sih, iya emang lebih banyak dangdut, makanya banyak teman-temannya juga suka dangdut gitu. Terus kalau dikatakan kalian si Tiren nih sama siapa? Sabri. Tiren sama Sabri ini saling cross suka enggak kayak lu suka anak senja, lu suka dangdut gitu. Musik nih ya. Musik. Dari musik nih. Kalau musik ya iya. Kenapa? Karena apa ya? Bisa belajar bahasa Jawa satu. Oke. Okay. Terus habis itu lirik-liriknya tuh dan musiknya terutama asik buat dijogetin gitu. Oke. Okay. Berarti aku mau tantang kalian
sebutin judul lagu dangdut dan sebutin judul lagu band indie. Oke. Ya, tiga loh, tiga, okay. Minimal tiga. Lebih boleh. Sayang. Oke. Okay. Cidro. Stasiun Balapan. Oke, okay, Stasiun Balapan. Tiga aja. Lebihnya enggak ada? Apa ya? Oh, Bojogala. Bojogala. Iya. Itu doang. Terus? Kalau aku lagi dengerin ini sih Mas, Fajar Merah, Bunga dan Tembok, terus okay. Sisir Tanah, tuh lagu-lagunya, lagu Wajib dan sebagainya. Lalu kemudian dengerin Silang Pukau juga, dengerin Efek Rumah Kaca, okay. Fizz. Banyak sih, sebenarnya aku juga lumayan suka lagu-lagu indie, meskipun lebih condong ke dangdut sih. Oke. Okay. Gitu. Berarti kalian kenapa ini, kok suka dangdutan gitu kan? Aku suka dangdutan karena apapun kondisi hatinya, apapun suasananya, kalau digoyangin, didangdutin tuh semuanya bahagia. Wow! Iya gak sih? Iya sih? Semuanya patah bahagia. Hati digoyangin aja gak sih? Oke. Sering. Jadi. Oke, gimana? Terus gimana? Kalau menurut aku sih karena, apa ya, seru kayak di satu tempat tuh bisa semuanya joget gitu, okay. Kayak mau dia emang suka dangdut atau enggak, biasanya ya ngikut aja gitu, yeah. Jadi itu seru sih. Oke, okay. Itu berarti latar belakang daerah kalian menentukan kalian suka dangdut atau enggak? Enggak sih, menurut aku sih enggak, walaupun emang basicku Jawa, kayak dari tiap lebaran tuh dengernya Didi Kempot, cuman kayak kalaupun enggak pun banyak woy orang yang dari kota tuh juga cendol dawetan, jadi tidak menentukan. Dangdut berarti untuk sejuta umat. Alasan kalian sebenarnya gini, kan ada istilah namanya sad boy, sad girl, yeah. Gitu kan. Apakah kalian suka dangdut itu juga diperkuat keadaan di mana kondisi hati kalian sedang cidro? Betul sekali. Iya. Enggak sih. Kayak sebenarnya tuh gak patah hati, tapi pas denger dangdut bisa patah hati di tempat itu juga, padahal gak sedih juga. Kayak kalau misalnya dengerin dangdut sama sad girl, sad boy itu kayak transfer gitu. Auto sakit hati. Iya. Tapi kan tadi sempet kata Ayu, katanya dia sempet ini ya merepresentasikan kata hatinya, itu benar? Iya banget sih. Terus memperkuat? Iya banget. Tapi akhirnya ketika kalian dengerin dangdut itu jadi seneng? Iya, jadi kayak patah hati tapi digoyangin aja udah. Udah. Iya. Udah. Ambiar. Ambiar udah. Kamu anak Magelang, kamu anak Jakarta. Jaksel. Yeah. Which is ya, teman-teman. Literally. Oke, okay, jika kamu anak Jaksel dan kamu anak Magelang, kira-kira kalau disuruh milih, nanti kamu pilih musik yang indie-indie banget, kopi-kopi senja, atau kamu menjadi anak ambiar? Depends. Karena kita berdua gila orangnya. Jadi kalau misalkan emang lagi gila banget, tuh, lagi gila banget tuh ya ambiar. Ambiar itu Mas. Cendol dawet. Gitu. Apa sih lagu yang paling kalian aduh banyak ya. Tahu. Sayang, gue suka sayang. Sayang. Aku suka banget sayang. Iya. Yeah. Iya sama sih. Aku juga sayang sama sih. Siapa? Sayang. Sayangnya dia enggak sayang sama kamu. Oke, okay, aku mau tanya nih. Lagu favorit kalian apa? Aku Cidronya Didi Kempot. Cidro. Aku Banyu Langit. Karena ada sesuatu sih cuman ya. Tuh pokoknya. Boleh nyanyi enggak? Aduh jangan. Ih jelek aja kita. Kita. Agita. Kita harus Cidro, berdua. Cidro atau Banyu Langit? Aku enggak hafal Cidro. No, she's a singer actually. Oh, oke. Okay. Serius? Sumpah enggak. Sumpah enggak. Enggak kelihatan dari suara aku ngomongnya males. Ayo. Enggak bisa. Maaf ya. Wis. Sak mestine. Ayo. Ini tak pancing loh. Hati. Nelongso uang seng Pak Tresnani Agita Bewe nyanyi ini gimana sih? Nengsu Belenjani janji Opo ura eleng Naliko Semono Kembang Aikin uang seng Gini nyanyi ya, suara jelek banget guys. Terus apa sih pesan kalian buat teman-teman kira-kira mahasiswa di univ lain nih atau mahasiswa yang mau masuk di UGM nih tentang preferensi musik kalian? Jadilah anak indie atau jadilah sobat ambiar. Kalau
kalau mau baru mau masuk UGM, siap-siap harus bisa bahasa Jawa biar bisa ikutan nyanyi. Kalau enggak, bener juga. Bener tuh. Enggak, aduh bingung gitu. Loh. Ntar ngapain joget doang bisa ya. Latihan sih, latihan belajar bahasa Jawa itu lewat lagu-lagu dangdut. Oke. Jadi kalau Indi mengajarkan apa untuk UGM? Mengajarkan puitis. Iya, puitis, terus lagu-lagu. Biar lagu-lagu tiap kalian mau demo itu ada lagu baru. Iya, ada lagu baru, benar. Sekarang enggak ini ya, gugur bunga, gitu-gitu, enggak. Lagunya Indi, oke. Berarti, anak-anak UGM itu, menurut kalian, lebih banyak yang suka dangdut atau yang suka kopi senja, gitu. Menurut kalian? Kalau dilihat dari konser kemarin sih 50-50 ya. Yang ini di Dengompat kemarin ya, di ini. Banyak banget yang ikut. Itu penuh banget ya. Ini ikut juga kalian? Iya dong. Oke, ambiar banget nih. Kita berdua lagi. Iya benar, pas banget kita berdua. Nangis enggak? Nangis. Agak mewek dikit ya. Oke, berarti 50-50 ya, dan kalian termasuk sobat ambiar. Cendol Dewet atau anak senja? Aduh, ini nanti jawaban ini senja. menurunkan citra ini citra sebagai anak AI gitu. Senja. AI sama dengan belajar dan butuh ketenangan. Senja. Oke, ya. Kalau kamu? Senja deh. Yuk. Awong Magelang ambiar. Cendol Dawet. Aduh, aku sih Magelang sih. Aku Magelang, dadah. Oke, ya. Makasih. Thank you teman-teman ya. Jadi masih anak AI ini anak-anak senja. Oke. Bye. Oke, begitu tadi jawaban dari teman-teman yang ada di UGM. Ternyata anak-anak UGM walaupun dia suka indie tapi tetap bisa menikmati musik dangdut. Gitu. Jika menurut kalian video ini bermanfaat atau menghibur, silakan share ke semua sosial media dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.